sakit. Mereka berkorban harta, kehilangan keluarga, saudara dan rakan. Mereka dihina, disiksa, bahkan ada yang kehilangan nyawa demi mempertahankan sebuah akidah. Antaranya Sumayyah binti Khayyat, muslimah pertama yang syahid kerana Islam. Sumayyah, beranikah meninggalkan agama nenek moyang kita dan menganut agama Muhammad? Sekarang siapa yang lebih berkuasa, aku atau Tuhan Muhammad? Ahad, ahad, tanpa rasa takut, Sumayyah menjawab. Sumayyah dipakaikan dengan baju besi, dijemur di tengah padang pasir yang panas, disiksa dengan kejam, namun imannya tetap teguh kepada Allah. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana, dan kau pun tega memilih syurga walau terpaksa mengorbankan nyawa. Lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada bermainnya, namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Begitu perihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memperjuangkan iman dan akidah. Namun, alangkah sedihnya kita pada hari ini. Gejala murtad dan ajaran sesat semakin berleluasa. Sebanyak 34 ajaran sesat telah diwartakan oleh jawatan kuasa fatwa negeri Selangor, seperti Syiah dan Milah Abraham. Na'udzubillah. Oleh itu kawan-kawan, marilah kita mempertahankan iman dan akidah sebagaimana tema Maharajan Al-Quran kita pada tahun ini. Akidah mampat, insan semerlah. Bunga melur, bunga kasturi, tumbuh tepi pohon berangan. Da'i cilik, mengundur diri. Akidah mampat, jadi pegangan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.